Hai, aku Gianni Fajri atau Gian. Aku selalu penasaran bagaimana musik lahir dan berkembang menjadi medium lain. Di sini, kita akan mengenal lebih dalam siapa kreator Aerotiva. So honor for me udah bisa di sini to see all of this details and everything. Okay. And I was wondering kayak siapa sih ini behind the Mater Halo? Please explain to me. Mater Halo is us. It's kemudian Gian Nidrarai. Kita basically a band. Yes, of course. A band of two. A band of two. A band from South Tangerang. Gimana kalian pertama kali ketemu or? Kita ketemu awal dari sebenarnya dari SMP, cuman tapi ya dari SMP itu kita awal-awal kayak temen hobi, satu hobi ya. Kayak kita dulu suka ngegambar, kayak suka mojok di meja. Mojok di meja? Maksudnya di antara teman-teman ngobrol sih. Awalnya jarang, pertama ketemu mah masih kayak temen gambar sih, kayak gak ngobrol tapi lu gambar juga. Lu gambar juga. Akhirnya iya, kita kayak gambar-gambar karakter-karakter favorit gitu. Akhirnya mencoba untuk melakukan hal-hal yang bersifat seni-seni. Iya sih. Dan kayak kayaknya keren nih kalau selain gambar mulu kayak main musik kali ya. Terus karena dia juga tahu banyak record-record yang gua nggak tahu, jadi kita main musik. Waktu itu tuh kita awalnya sih nggak berdua. Awalnya kita kayak bikin-bikin band cover, kayak mainin lagu-lagu orang gitu. Iya, apa sih lagu-lagu apa aja? Dulu tuh klasik rock. Klasik rock, sih. Beda banget. Walaupun kita tahun 2000-an, yes. Tapi... Apa band pertama yang kalian cover? Lagu? Justru, if we name it, kayak... Pasti kayak beda banget. Metallica, Green Day. Nice. Guns N' Roses. Itu. Bel sekolah kita. Itu gara-gara itu juga sih. Kalau kita cover Guns N' Roses, pasti semua orang kayak hype gitu. Karena semua orang tahu karena Bel sekolah udah Guns N' Roses. Jadi, itu sih. Dan... kita kenapa kita udah SMA tuh, kita biaran kayak ada ini nih, gue udah alat rekaman gitu. Kayak bikin lagu asik nih, keren nih gitu, kayak pengen banget bikin lagu waktu itu. Jadi dari band-band sebelumnya, band-band cover itu karena pengen bikin musik, dan jadinya kita kumpulin orang-orang pentolan sekolah itu. Tapi nggak pentolan juga sih, kayak ya udah teman-teman yang ketemu kita bisa main musik berlima, kita buat Mater Halo di situ. Oh, dulu berlima ya? Berlima. Iya, kita bikin-bikin, udah mulai bikin-bikin lagu, terus kayak sampai akhirnya kayak kita nemuin beberapa lagu bisa terus dijadiin EP kita, EP pertama. EP self press gitu yang kayak kita independently kayak jual ke teman-teman gitu-gitu pakai kayak gitu ya, cuman itu dan. It's not like a really good result for us. Tapi itu tempat belajar banget. Tapi di situ kita tetap semangat dan kayak ngebuat kita kayak kita nulis lagu gitu. Nulis lagu lebih kita research aja gitu. Dan dengar-dengar lagu gitu-gitu. Dan selama proses ada yang beda-beda visi teman-teman kita yang berlima. Kayak apa? Dan kebetulan satu persatu tuh pada keluar, mungkin beda-beda prioritas kayak sama kita. Jadinya balik lagi, gua sama Gani pada akhirnya kayak dari lima, tadinya personal lima, akhirnya satu keluar-keluar karena beda visi. Jadi tinggal gua dan Gani. Kembali ke teman, ya, teman kembali ke gambar. Yang bikin gambar dulu, yang emang bikin create-create, emang udah dari dulu emang sukanya kayak gitu. Iya sih. Jadi ya kita ibaratnya kayak doesn't matter kayak berapa banyak orang di dalam band. Yang penting kan karyanya gitu. Yang penting berapa orang itu, yang penting kita bisa berkarya dengan maksimal gitu. Iya, musik comes first itu kan. Music comes first. Jadinya kita enggak masalah berdua. Jadi terus kalau ngeliat lagi tuh kita berdua berusaha untuk sampai sekarang jadinya alhamdulillah konsisten.
itu bangga, kayak lumayan sih, lumayan kayak happy for us, karena ngeliat belakang prosesnya tuh lama gitu. Iya. Prosesnya lama. Tapi lama banyak. Tapi konsisten. Naik. Tapi banyak hal-hal yang ininya, banyak hal-hal naik turunnya. Naik turunnya. Dari kita buat band-band favorit itu dan sekarang punya album kita judul Aero Tiba, itu yang ngebuat kita takjub. Kayak album kita bisa number one chart di first release hari pertama di iTunes. Dan thank you. It's a apa? Iya, sebuah kebanggaan sih. Sama berarti kayak ada juga kayak ada beberapa orang juga yang suka kayak benar-benar into our music gitu sih. Kayak including me. Hey. Yeah, yeah. We create other than music also. We can't tell. Maybe we can show you around. Alright, let's go. Let's go.